kesempurnaan iman seseorang.
di atas Islam itu ada iman. Di atas iman derajatnya yang paling tinggi ihsan. Hadis yang sebelumnya kita bahas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahmi. Baiknya Islam seseorang itu terlihat dari satu sikap, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Itu Islam seseorang. Masih umum. Hanya sekedar kesempurnaan keislaman seseorang. Hadis yang ke-15 ini berbicara tentang kesempurnaan iman seseorang. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi pengakuan kebenaran posisinya dalam hati. Bil qalbi yang pertama. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan kebenaran yang ada di dalam hati itu dengan keputusan yang diucapkan oleh lisan, oleh lidah, oleh mulut. Dan yang ketiga adalah al-amalu bil arkan atau bil jawab. Bukti dari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kebenaran, mengakui kebenaran bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dalam hati, diucapkanlah dengan kalimat 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian lakukan al-amal bil arkan, puasa, zakat, sedekah, amar makhluk, nahi munkar, semua kebaikan, semua yang berbentuk amal soleh, itulah kesempurnaan iman seseorang. Karena itu masih umum, para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diambil 3 yang paling penting dari itu semua. Yang pertama, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak disebutkan di dalam hadis ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan para malaikat dan kepada hari akhir dan kepada akhir. Tidak disebutkan semua yang ada di dalam hukum iman. Cukup Allah dan hari akhir. Allah jalla jalaluhu kullu syai'in halikun illa wajhuh. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dan di hari akhir. Allah wal hayyul qayyum. Wal hayyul ladzi la yamut. Dia adalah yang maha hidup dan yang tidak Allah jalan-jalan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, di mana di hari akhir semuanya merupakan keputusan, di mana kita akan didatangi oleh para malaikat-malaikat keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Amalan kita, buku amalan kita. Ada yang ada yang diberikan dari sebelah kiri atau dari belakang. Di mana di hari itu disebutkan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka bertakwalah, hati-hati kalian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, kepada umat-Nya, terhadap hari di mana di hari itu
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan telah pada hari akhir dengan balasan, dengan perhisaban, perhitungan dan akhir apakah masuk surga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka lakukan yang pertama. Falyaqul khairan, maka katakanlah, ucapkanlah khairan yang baik. Ucapkanlah hal-hal yang baik. Kalau tidak sanggup mengucapkan yang baik, auliyasmut, atau lebih baik diam. Amalan yang bersentuhan dengan lisan. Ketika seseorang berbicara di dalam hati, tidak ada orang yang akan tersinggung. Dia masih selamat. Dan kata Rasul, man somata faqad naja. Barang siapa yang diam, dia telah selamat. Ketika terucaplah satu kalimat, satu kata sekalipun yang akan merubahnya, apakah kata itu akan menjadi pahala untuknya atau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata itu menyinggung yang lain atau membicarakan yang lain atau maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, katakanlah yang baik saja atau diam. Gara-gara lisan, amal lisan, manusia bisa menjadi ahli surga. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia akan masuk surga gara-gara lisan. Tidak cukup hanya di dalam hati. Ketika ada seseorang yang terbuka pintu hatinya melihat kebenaran yang ada di dalam Islam sendiri, itu saudara kita yang masih ada di luar agama kita. Dia yakin luar biasa dengan Islam benar, ketuhanan di dalam Islam benar, kenabian dalam Islam benar. Tapi ketika dia belum berikrar dengan lisannya, yaitu amal lisan, belum dijamin oleh Allah dia akan masuk surga. Gara-gara lisan, seseorang bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka dia berada di dalam 'ishatir radiyah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Surga. Siapakah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan di dalam lisan, ringan diucapkan. Tsaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan Allah, di dalam timbangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka ketika seorang hamba mengucapkan dua kalimat ini. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Amal lisan, gara-gara lisan, orang mendapatkan kebahagiaan. Dan gara-gara lisan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang akan mendapatkan tiga kemuliaan.
melazimkan istighfar. Barang siapa yang mendawamkan, melazimkan, selalu dia mengucapkan dengan lisannya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semua dalam bentuk istighfar. Fasayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap waktu dia bacakan amal lisan khairan, yang baik. Maka ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjamin untuknya gara-gara lisan yang mengucapkan istighfar. Dari setiap kesulitan adanya solusi. Dari setiap permasalahan adanya solusi. Man lazim istighfar, amal lisan. Gara-gara lisan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kegelisahan adanya suatu ketenangan istighfar amal lisan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan ketiga Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkan yang baik atau diam. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan amal lisan. Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya, la ilaha illallah, karena lisan telah terucap di akhir hayat, di akhir penghujung kehidupannya sebelum meninggalkan kehidupan dunia ini, dia mengucapkan kalimat, satu kalimat yang luar biasa. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'alun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa wahai Rasul orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Oh, ternyata banyak yang mendapatkan syafaat, tapi ada satu yang paling bahagia. Ditanyakan ini oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saya sudah menyangka bahwasanya pertanyaan ini hanya akan keluar dari lisanmu wahai Abu Hurairah, karena kegemarannya, kegemaranmu wahai Rasul, wahai Abu Hurairah, dalam mencari hadis-hadis." Maka dijawablah pertanyaan dari Abu Hurairah, "Siapakah manusia sama Allah yang mendapatkan kebahagiaan, paling bahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat?" Man qala, lisan. Siapa yang telah mengucapkan, siapa yang telah berkata dengan lisan satu kalimat, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan min qalbi, tulus dari hatinya. Ternyata apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang ada di dalam hati. Ketika tidak ada kesesuaian, maka tidak tertulis. Maka untuk menjaga lisan ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf, "Ibya talaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil syimali qa'id." Ingatlah ketika ada kedua malaikat yang selalu mengawasimu di sebelah kanan dan di sebelah kiri, qa'id, mereka dalam keadaan duduk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf, ada malaikat di kanan kiri kita, sedang apa mereka? Sedang duduk.
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang terucap dari lisan ini kecuali mereka yang kemudian mencatat dengan baik, mencatatnya dengan sangat baik. Menurut para ulama, semua apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Dia akan mencatat hal yang baik yang bentuknya pahala atau hal yang buruk yang akan membuat dosa. Hanya itu saja. Ada dua pendapat. Kita yakin apa yang terucap dari lisan ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita selaku yang mengucap. Makanya barang siapa yang beriman kepada sudah mengamalkan hadis ini daripada
terucap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik diam, lebih baik baca Quran, lebih baik zikir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menurut para ulama, yaitu Dunnun al-Misri, seorang zuhud dari kalangan ulama Mesir, bahwasanya rahimahullah ta'ala, ahsan nasri nafsihi amlatahu lilisani. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa menahan lisan. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa menahan lisan, menahan lisannya untuk tidak terucap dari lisannya itu hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para tabi'in, yaitu Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, as-samtu amanu min tahribil qalb. Diam itu lebih aman, lebih selamat daripada tergelincirnya si lisan. Ketika kita berbicara itu terasa oleh kita. Sering sekali lisan ini tergelincir membicarakan hal yang tidak baik atau membicarakan hal yang tidak ada sumbernya. Karena lisan banyak orang yang dari kedudukan yang tinggi, kemuliaan, memiliki kemuliaan, turun ke Yesus gara-gara lisan. Wa ismatu wa salamatu min fududul qaul wa hibatul lisan. Adapun keselamatan, menyelamatkan diri dari banyaknya berbicara, fudulul kalam, fudulul qaul, banyak omong, apalagi kalau sudah diawali dengan terkena ketika di zaman ketika SMP, ketika SMA, ketika sudah bisa satu jam semuanya diucapkan, fudulul kalam, perkataan yang berlebihan. Terus kemudian jangan bisa, karena dengan fudulul khalaq banyak berbicara itu akan mengiring dia untuk hal-hal yang muzbilan, hal-hal yang diharamkan, membicarakan orang, ghibah, memfitnah orang, mengadu domba orang. Bisa, amin, bisa. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Muliakan tetangga yang kedua untuk melihat kualitas keimanan seseorang, bagaimana dia memuliakan tetangganya, bagaimana dia menghormati tetangganya. Tanya kepada tetangganya bagaimana sikap. Itu adalah salah satu indikator bahwasanya manusia itu atau muslim tersebut, seorang mukmin tersebut sudah mencapai derajat kesempurnaan iman. Yukrim jaro, memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan," kalau kamu memasak maraqah, maraqah itu sup, kalau masak sup makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kaldunya, banyakin airnya, wa ta'ahad jironaka, berbagilah kepada
ala makna hadis, yusini Jibril, malaikat Jibril berwasiat kepadaku, menitip, berbicara, menitipkan tetangga, 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 kebaikan untuk tetangga, kebaikan untuk tetangga. Sampai menurut Rasul, perkiraan Rasul, ka'annahu sayuwaris, bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Saking kata malaikat Jibril, jaga hak tetangga, benar-benar. Itu adalah merupakan salah satu indikator kita mendapatkan kesempurnaan dari iman kita kepada Allah dan kepada hari-hari. Dan itu merupakan sebab kita masuk ke dalam surga. Sudah sampai kepada kita bagaimana seseorang dari kalangan sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki tetangga imra'atun, seorang perempuan, taqumu al-lail, tahajudnya wajib, terlihat jam 2 sepertiga malam, jam 3 sudah bangun, karena tetangganya melihat, bagus yang dia lakukan. Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Berkata
Siapa yang tidak beriman di sini? Menlayuni barang siapa? Siapa yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya karena keburukan-keburukan? Dialah yang disumpah oleh Rasulullah layuni. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak tetangga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kalau tetangga itu yang tidak seakidah dengan kita, dia hanya mendapatkan satu hak, hak bertetangga saja. Ketika tetangga kita muslim atau muslimah, mukmin mukminah, maka dia mendapatkan dua hak bertetangga dan hak sesama muslim. Saling mengingatkan, watawasau bisabr atau sabil haq atau watawasau bisabr, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, ketika tetangga itu saudara, kalau dihapus orang tuanya punya lahan yang besar, wah dibangun kanan kiri, di belakang kakaknya, di samping adiknya, di kandung, semua kumpul sekeluarga. Kalau itu yang terjadi, ada tiga hak bertetangga, hak muslim, hak kerabat. Sangat sederhana. Salah seorang ulama yang bernama Al-Malik bin Dinar memiliki tetangga seorang Yahudi. Bercerita dalam kisahnya, saya memiliki tetangga Yahudi. Suatu ketika, suatu hari, Yahudi ini, tetangga saya ini, merenovasi rumahnya. Kebetulan yang direnovasi adalah kamar mandinya. Sehingga saluran pembuangannya itu sampai kepada rumah saya, kata ulama Malik bin Dinar. Maka yang saya lakukan adalah membersihkan kotoran itu setiap hari, tanpa ada keluhan apapun. Melihat dari akhlak yang sangat mulia, kan memahami, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga tetangga. Maka ketika tetangga yang Yahudi ini melihat kesehariannya tanpa ada omelan, tanpa ada apalagi perkataan yang tidak baik dan lain sebagainya, akhirnya subhanallah, inilah akhlak Islam yang luar biasa. Sehingga dari akhlak itu yang terlihat oleh Yahudi, Yahudi aslama, masuk dia ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan secara totalitas. Subhanallah, akhlakul karim. Wa ma bu'istu liutammima, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah SAW, satu kan tujuannya Islam ini diutus, satu tujuan yang paling tinggi, makarimal akhlaq yang mulia. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Bagaimana akhlak kita kepada sesama? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waliyallah, untuk kita ketahui, menurut imam yang mengarang atau menyusun kitab ini, yaitu Muhammad bin Abdullah ulama Mesir Al-Jurdani, waliyallah, untuk mengetahui setiap dari kita bahwasanya hak kepada tetangga itu luar biasa. Kita harus benar-benar menjaga sikap kita, akhlak kita, supaya tetangga itu benar-benar nyaman. Apapun itu, bagaimanapun kondisi kita, ya tentu kalau kita punya yang lebih dari segi materi, berbagikan. Seperti yang telah diwasiatkan oleh Rasul kepada kita, kuah saja, berbanyak airnya bagikan, meskipun itu hanya air, air saja. Penting merasakan. Itu luar biasa. Anak Rasul SAW. Tapi ketahuilah,
Muhammad ibn Abdullah al-Jurdani bahwasanya di kanan kiri kita ini ada tetangga yang paling dekat. Siapa itu? Rokibun Ati. Berbuat baik dengan apa? Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dekat meskipun tidak terlihat oleh kita. Tapi kita yakin. Jangan sampai kita punya titik kedua hati ini. Ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Sehingga apa yang mereka catat hanyalah kebaikan dan kebaikan. Subhanallah. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah muliakan. Ada dua nabi yang luar biasa dalam memuliakan tamu. Siapakah kedua nabi tersebut? Yang pertama, Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dan yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah. Dari sekian nabi yang mendapatkan status Khalilullah, kekasih Allah, hanya dua nabi, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebutnya Abul Thoyyiban, contoh teladan bagaimana dalam memuliakan tamu. Lihatlah Al-Qur'an surat Al-Dhariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sudah datang kepadamu kabar bagaimana ketika Ibrahim kedatangan tamu. Idza khawwi, ketika mereka masuk, qalu salam. Mereka mengucapkan, tamu-tamu itu datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengucapkan assalamualaikum. Qala salamun qaumun. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, waalaikumsalam. Dan di sini kaum munkar adalah kaum atau kelompok yang datang, gerombolan yang datang. Kebetulan yang datang itu para malaikat-malaikat Allah. Di situ ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Menurut sebagian pendapat para mufassirin, ada yang mengucapkan, oh ada banyak, ada 12 malaikat yang datang. Di dalamnya ada nabi, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Para petinggi-petinggi malaikat datang untuk menyampaikan kabar apa? Menyampaikan bahwasanya kabar gembira bahwasanya akan ada kelahiran yang ditunggu oleh istri dari Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah, yaitu kelahiran Ishak alaihissalam. Mereka adalah tamu-tamu yang tidak diketahui oleh Ibrahim alaihissalam. Siapakah mereka? Tidak tahu. Kaum munkar, tidak asing. Nabi Ibrahim belum pernah melihatnya. Datang masuk ke rumah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Faraghu ila ahli, dia kembali masuk ke dalam rumah kepada keluarganya, ke dapurnya, mencari apa yang dia bawakan. Bi'ijlin samin, daging lembu yang masih anak, yang masih muda, yang sudah dimakan. Berarti menghidangkan hidangan yang terbaik untuk sampai di rumah ada ayam, ada tempe, kita keluarkan tempe. Jadi yang terbaik disitulah, ingin mendapatkan pahala yang terbaik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu tamu yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim,
Itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika kita tafsir Nawawi, Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibrahim alaihissalam yang membawa makanan itu sendiri. Jadi ketika ada tamu datang ke rumah kita, kita selaku ahlul bait, tuan rumah, ambil sendiri, bawa makanan sendiri, sajikan sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Taala, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung bawa sendiri, tidak usah menanyakan apakah mau makan, apakah mau minum. Tentu dia akan jawab, ah gak usah. Tapi apa? Siogianya langsung didapatkan yang terbaik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwasanya dari pendapat-pendapat para ulama untuk menghidangkan apa yang menjadi hidangan untuk tamu itu adalah sesuatu yang ada di rumah. Sesuatu yang ada di rumah. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kalau adanya air teh, air teh. Enggak usah kita keluar beli kopi dulu. Kalau adanya air putih, air putih. Enggak usah kita keluar beli teh sosro atau lain seperti ini. Di zaman sekarang. Jadi apa yang ada di dapur, itulah yang dihidangkan kepada tentunya yang terbaik. Akan di sini pendapat para ulama, ya tentu tamu juga harus tahu diri, tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya, artinya kecuali kalau ahlul bait atau yang punya rumah itu punya kedekatan dan punya komunikasi sebelumnya, berapa hari pun boleh, insyaallah silakan sediakan kamar tamu khusus. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam memuliakan tamu ini merupakan kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memuliakan tamu. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sangat baik tingkatan itu. Mari kita raih kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, khususnya untuk menerima tamu, memuliakan tamu. Apalagi kalau tamu yang kita kenal, apalagi itu saudara kita, apalagi yang menjadikan kita ragu untuk memberinya segala yang kita miliki, untuk menjamunya, untuk memuliakan di rumah kita. Jangan sampai ada ungkapan, ah kalau tamunya itu selevel paluran baru penyambutan yang luar biasa. Apalagi kalau tamunya selevel presiden. Jangan menjadikan status sosial yang paling diutamakan. Tamu, di sini tamu umum, semua tamu sama statusnya. Tidak ada kemuliaan-kemuliaan yang dibedakan di antara mereka. Tamu yang masuk muliakan semulia-mulia. Masya Allah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tiga pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kesempurnaan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri kita pada hari akhir dengan meraih segala pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Sudah saatnya kita menjadikan ilmu yang kita dapat ini kita amalkan. Usikum wa iyyaka.
kasih kita ke Allah. Papa lupa orang yang bertakwa adalah yang mani dan mengamalkan. Jaga lisan, muliakan tetangga dan muliakan tamu yang hadir datang ke rumah. Itu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah istiqomahkan segala niat baik kita, ucap kita, semua perbuatan kita Allah ridhoi insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya dalam diri saya pribadi dan kemuliaan dan kebenaran dari Allah jalla jalaluhu. Untuk itu marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.